masyarakat luas, baik dari desa sampai kota, anak muda sampai orang dewasa, bahkan dari masyarakat jelata sekalipun sampai presiden, tetap diminati. Yang muaranya event-event semacam ini dikandung maksud, mudah-mudahan tim-tim yang ada di daerah akan ada minat, ketertarikan untuk bisa bermain seperti yang bermain di Babidas. Juga memberikan kesempatan para pemain untuk melatih diri, mengasah ketajaman. Di samping memberikan hiburan kepada para pecinta, pecandu, dan para polimania yang hadir. Demikian saudara, dan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang, mudah-mudahan nanti IPA Bidas Cup yang ke-8 tim yang berlaga, kalau di bulan Agustus memang bulan yang sibuk, mungkin mundur sampai awal September. Demikian Bung, lanjut Bung. Ya, baiklah pemirsa, kita kembali menuju ke lapangan pertandingan untuk sementara, yaitu skor sama kuat 1-1. Set yang kedua dimenangkan tim bola voli dari UNS Surakarta 25-21, dan baru saja yaitu langkah set yang ketiga dimulai, sementara yaitu Amanah memimpin akan skor yaitu 3-1. Dan baru saja serangan lewat quick ball tadi dilakukan pemain nomor punggung 3 dari UNS Surakarta, yaitu seorang Aziz, berhasil mencetak poin asis hingga perkecil ketinggalannya menjadi 2-3. Dan kali ini lewat Brian, lakukan jumping service, rajin dilakukan tadi oleh Erik. Serangan datang masih dapat terbaca oleh anak-anak dari UNS. Di sana lewat Jaya, masih dapat tertahan. Dan kali ini sebuah pengembalian satu tangan dari pemain nomor punggung 6. Wajar tadi bola jatuh kurang akurat sehingga gagal mencetak poin bagi UNS. Tentunya angka untuk Amanah Pacitan 4-2 pemirsa. Dan kali ini jadi nampaknya salah pengertian tadi antara center Hedy dengan pemain nomor punggung 3, yaitu seorang Aziz. Jika Aziz gagal melakukan serangan ke daerah lawan, tentunya poin untuk Amanah menjadi 5-2 pemirsa. Di sana lewat Bagus Permati, lepaskan Cepi, racing dilakukan oleh Biro Arya, serangan datang dilakukan oleh Jaya. Kali ini Jaya pun juga gagal melesatkan pukulan. Mulanya dikembalikan dengan baik oleh para pemain dari Amanah pemirsa. Langsung yaitu tancap, dan saat ini yaitu memimpin 4 poin di laga set yang ketiga anak-anak dari Amanah. Serangan datang dilakukan oleh Jaya, dan kali ini namanya berhasil Jaya menembus blok lawan, mencetak poin, memperkecil ketinggalannya menjadi 3-6 angka di sore pon. Di sana Fajar angkat lakukan servis dari kubu UNS, bentar-bentarkan bola. Fajar lepaskan servis, di sana resip dilakukan oleh Bagus Permati, di sana Asbar Rifai masih dapat tertahan pemirsa. Dan apa yang terjadi, namanya Hendy pun gagal lakukan penyelamatan bola yang sempat bergulir di atas net tadi, sehingga poin tentunya untuk Amanah Pacitan 7-3. Rajin dilakukan oleh Jaya, Hedy, Hedy dilakukan oleh Brian, masih dapat dikembalikan tadi, dan sebuah quick spike tadi dilakukan oleh pemain dari Amanah sehingga mengecoh di pen lawan. 8-3, technical tempat yang pertama dilakukan Senasan. September akan digelar Livoli, yang mana Amanah sendiri sebagai tuan rumah di kota Gula Jawa, Pacitan, Jawa Timur, sehingga tampil di Blidas merupakan ajang warming up. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja sebuah serangan dapat ditahan tadi oleh Brian. Namun apa yang terjadi, sebuah defend yang dilakukan oleh Brian, nahan pukulan keras dari anak-anak Amanah, nampaknya gagal mengarah ke daerah lawan. Bola melebar keluar dan poin untuk Amanah menjadi 9-4 pemirsa. Resip dilakukan oleh Fajar, serangan datang tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 3, dan kali ini berikut kami melakukan pukulan masih dapat tertahan. Dan apa yang terjadi, nampaknya tadi Erik pun juga gagal, bola dikembalikan dengan baik para pemain dari UNS sehingga memperkecil ketinggalannya menjadi 5-9. Baru saja Jaya lepaskan servis, resip dilakukan oleh Viko Tommy, serangan datang dilakukan oleh Erik. Erik melakukan pukulan open spike, berhasil mencetak poin untuk Amanah, merubah angka di suara dari 10-5 pemirsa. Di sana lewat Erik, tapping satu keras, ditahan tadi oleh Brian. Kali serangan dilakukan oleh Brian, ditahan tadi oleh Libero Niap. Dan kali ini masih ada Jaya, Hendy, di sana kembali Brian, masih dapat tertahan oleh anak-anak Amanah pemirsa. Di sana masih ada Bagus Permati. Namun apa yang terjadi, sebuah pukulan penempatan bola yang dilakukan oleh seorang Bagus, bolanya masih menyamping sehingga gagal mencetak poin untuk Amanah. Tentunya angka untuk UNS 6-10 pemirsa. Bagus Berpati resip dari belakang, dan kali sebuah serangan lewat bola cepat yang dilakukan oleh
pemain nomor punggung 5 tadi Agus berhasil mengecoh di pen lawan, menembus pertahanan dari anak-anak UNS dan merubah angka untuk Amanah 11-6 pemirsa. Nah ini Jaya resep dari belakang, angkat Hedi Center, diserap kembali sebuah pukulan yang menyelesaikan pemain nomor punggung 6 yaitu Fajar, kembali ikut yaitu Potur mungkin lebih pendek dari rekan-rekannya, namun luar biasa Fajar melakukan serangan berbahaya ke daerah Amanah Pacitan. Fajar biasa bergabung di tim Popsi Seragen Bung Kalsitan nomor 6 Fajar. Ya, dan kali ini kembali angka untuk UNS menjadi 8-11 pemirsa. Baru saja tadi Erian 8-1 serangan datang dilakukan oleh Amanah lewat Bagus Permati, ditahan tadi oleh pemain nomor punggung 3 di sana, kembali dia. Serangan datang dilakukan kembali, pas dapat tertahan oleh Jaya, angkat Teddy di sana ada Van Jar. Apa yang terjadi, sebuah sontekan bola nampaknya masih yaitu melebar keluar, jatuh di luar lapangan yang dilakukan oleh seorang Fajar. Tentunya poin untuk Amanah Pacitan 12-8 pemirsa. Harus saja tadi Agus melakukan servis, serangan datang dilakukan oleh Fajar, kembali mengecoh pertahanan lawan Fajar, gagal dikembalikan dengan baik oleh anak-anak Amanah, dan poin untuk UNS Surakarta 9-12 di sana lewat Brian. Lakukan bola, jamping-jamping keras dilakukan, resep tadi dilakukan oleh Erik, dan kali ini sebuah serangan yang dilakukan oleh Viko Tommy Kedati pun dapat dikembalikan dengan baik oleh para blok dari UNS, namun bolanya jatuh di luar lapangan sehingga terjadi block out, dan poin untuk Amanah 13-9 pemirsa. Resip dilakukan tadi oleh Brian, dan kali ini sebuah serangan lagi-lagi lewat pemain nomor punggung 3 Aziz, lakukan quick play mengecoh pertahanan lawan pemirsa, dan poin untuk UNS Surakarta 10-13. Dan kali ini nampaknya pemain nomor punggung 5 dimasukkan dari kubu UNS, kemudian Fajar ditarik keluar, yaitu nomor punggung 5 dari DK yang melakukan servis DK. Rezim melakukan libero di up, serangan datang dilakukan tadi oleh Hikon, dapat tertahan oleh anak-anak UNS, dan kali ini sebuah pukulan baik yang dilakukan oleh Bagus Permati, memang spesialis bola-bola open Bagus, menembus blok lawan, mencetak poin untuk Amanah 14-10. Iya, idealnya satu tim yang kompak ya Bung, harus memiliki dua open spike, dua quicker bola-bola cepat, dan satu all-round. Ini untuk Amanah sudah lengkap Bung, dilengkapi dengan satu libero. Di Pacitan itu ada dua, ada Niam, ada Febri Bung, sama. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa, kembali di sana Erik, lakukan open spike berhasil, menembus blok lawan, mencetak poin menjadi 15-11, memimpin laskar dari Amanah Pacitan Jawa Timur. Di sana lewat pemain nomor 8 di skill basket service, di sana Arya lakukan resim baik, macet tapi Brian selamatkan santan oleh Viko, ada Arya, di sana Hendy pas dapat terpancang gerak tipu Hendy, kali kembali Viko tapi tertahan oleh Arya, namun apa yang terjadi, libero Arya gagal arahkan bola ke daerah lawan, dan tentunya poin untuk Amanah. Jamune, beras kencur, kune rasem, komplit, maknyus, ini, Mbak Kintel ya, monggo, beli Prajimantoro. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa, baru saja Jaya melesatkan pukulan, berhasil tadi menembus blok lawan yang dilakukan oleh Jaya, dan kali ini langsung menuju ke tempat servis, angka di servis menjadi 12-16 pemirsa. Jaya lepaskan servis, resik dilakukan oleh Viko, dan kali ini sebuah serangan yang dilakukan oleh Agus, seorang pikir asal Amanah tadi berhasil mencetak poin, mengecoh defense para pemain dari UNS Surakarta. 17-12 angka di servis. Di sana lewat Erik, lakukan jumping servis, ditahan tadi oleh Dega, dan kali ini sebuah penempatan yang baik tadi dilakukan oleh Arian, sehingga bola gagal dijangkau para pemain dari Amanah. 13-17 angka di scoreboard. Hendy Toser lepaskan servis Hendy, rajin ke dalam dan belakang Viko, kali ini serangan dari posisi dua, apa yang terjadi, nampaknya pukulan back tadi yang dilakukan oleh Erik. Erik nampaknya terlebih dahulu melakukan kesalahan dalam melakukan awalan atau loncatan tadi, tentunya yaitu sebuah pelanggaran dong, yaitu kesalahan dalam melakukan serangan Bung, melewati garis tengah. Ya betul sekali, dan kali ini tentunya poin kembali untuk Amanah menjadi 18-14 pemirsa, angka di seri buat. Di sana lewat Asmar,
Lepaskan servis Asbar, resip dilakukan oleh Jaya, angkat Teddy, di sana ada Brian. Nampaknya pukulan Brian nampaknya masih jatuh di luar lapangan. Kendati pun tadi menembus blok lawan, namun sayang bolanya jatuh di luar lapangan. Poin untuk amanah menjadi 19-14, resip dilakukan oleh Jaya, kembali berawal Brian, melakukan gerak tipu, tertahan oleh Bagus, di sana serangan datang dilakukan oleh Biko. Berhasil Biko menembus blok lawan hingga mencetak poin lagi-lagi itu Akmana menjadi 24-14 pemirsa. Dan nampaknya yaitu tim adu minta dari kubu RT3 RW5 Blindas Prajimantoro menyediakan areng untuk masak. Kontak person Pak Koko 081 903 767 162. Pak Koko Collection Bakule Pakaian Dalam. Ya, terima kasih. Kita kembali ke lapangan pemirsa. Dan baru saja poin dicetak dari Laskar Amarah Pacitan menjadi 21-14. Di sana masih lewat Aswar, lakukan servis namun kali ini gagal. Lalu lemah nampaknya servis yang dilakukan oleh Aswar sehingga gagal menyeberangkan bola ke daerah lawan. Poin untuk yaitu UNS Surakarta 15-21. Dan serangan datang dilakukan dari Amanah lewat Biko Tommy. Berhasil melakukan pukulan crossback dari posisi 4 tadi sehingga mencetak poin lagi-lagi untuk Amanah Pacitan 22-15 pemirsa. Viko langsung melakukan jambis dan kali serangan datang lewat mixback dari anak-anak UNS, berhasil mengejar di penelawan pemirsa. Dan poin untuk UNS Surakarta 16-22. Bisa nampaknya itu terjadi pergantian pemain. Jaya ditarik keluar, kemudian Januar yaitu masuk tadi dari kubu UNS Surakarta. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Viko gagal diblok dengan baik para pemain dari UNS dan angka berubah di sore menjadi 17-22. Kali ini Brian konsentrasi lepaskan cepet dari Brian. Baik sekali resip dilakukan oleh libero di up. Dan apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya terlebih dahulu pemain nomor 10 tadi lakukan pelanggaran menyentuh net dan tentunya poin untuk Amanah 23-17 angka di serbuan. Kali serangan dilakukan oleh anak-anak UNS, baik sekali sebuah pukulan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 5 tadi dari UNS orang Deka. Bulannya menyentuh blok lawan keluar dan terjadi block out dan poin untuk UNS 18-23. Resip dilakukan oleh pemain dari kali ini sebuah serangan lewat big spike lagi-lagi yaitu seorang winger nomor 3 Aziz dari UNS berhasil mencetak poin jadi 19-23 pemirsa. Kali ini Dega dari kubu UNS lepaskan servis, resip dilakukan oleh libero di up, serangan datang baik sekali sebuah pukulan open spike lewat pemain nomor 9 Erik berhasil mencetak poin jadi 24-19. Set point untuk yaitu Amanah Pacitan Jawa Timur. Baru saja tadi Biko lepaskan servis, kali serangan datang dilakukan oleh bola yang dilakukan pada pergub 10 tadi berada di luar lapangan 25-19. Kemenangan set yang ketiga untuk yaitu Amanah Pacitan.